Yang kedua, tanda orang beriman apa dia? Wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Tanda orang-orang yang bertakwa. Sembahyang. Yang ketiga, tanda orang-orang yang takwa. Orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa yang kita nafkahkan pada jalan Allah sebagai tanda kita orang bertakwa, tanda cinta kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kamu nak sedekah itu ialah pemberian yang paling kamu sayang. Takkan diterima kalau benda tu kamu tak sayang pun. Yang paling kamu sayang. Sebab itu kalau nak buat korban, carilah lembu yang paling sihat, paling gemuk, paling banyak isi. Hari ini ada orang yang buat korban. Berapa satu bahagian? 800 setengah rumah. Terima kasih Tuan Haji. Tak masuk ke? Tak apalah, tak apa. Cari masjid lain pula. Berapa harga satu bahagian? 890. Ui, bapak lagi mahal. Start motor. Cari masjid lain pula. Berapa korban masjid sini? 600 setengah. Cantik. Yang ini betul. Sana 89 ini harga Yahudi. Betul. Harga Yahudi. Dia kata, tuan. Bila datang buat korban, tembu yang kurut, Allah tuan-tuan tu macam piano. Pula musrafah habis. Dia turun-turun pada lori tu, terduduk lembu sampai hari korban. Rempah. Berapa berat lembu ni? 180 kilo. Inilah harga RM650 satu bahagian. Kurusnya, tengok harga lah bang. Yang 890 tu nampak tu, yang badan tegak besar tu. Yang tu 890. Yang ni 6.5. Agak-agak Tuhan nak terima yang mana. Jadi lepas ni, tolonglah cari yang sihat. Binatang korban yang sihat untuk Allah. Dan Allah tak ambil pun daging tu. Allah tak tengok pun darah dia. Korban tu balik pada kita. Yang Allah nak tengok takwa kita. Allah, tuan-tuan. Macam-macam jenis manusia yang buat korban. Ada yang buat korban satu bahagian. Tapi minta macam seekor. Saya satu bahagian lembu saya buat. Nama saya Rogayah binti Mat. Mana saya punya lembu daging saya? Ini yang tukang korban, ini dapatnya 2 kilo daging, ini. Takkan 2 kilo pun saya punya bahagian tu. Kata apalah ambillah 4 kilo ambil. Ekor lembu. Ekor pun dia nak. Bagi dekat dia sepotong ekor, lidah lembu. Lidah pun dia tanya tuan. Potong lagi bagi kat dia. Telur dia. Telur pun kamu nak. Astaghfirullahalazim. Apa jenis manusia ni tuan-tuan. Bukan orang sini lah. Ni di Afrika. Kita nak buat korban ni tuan-tuan. Biar yang terbaik. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah. Bukan sakat lembu tu kena sihat. Gemuk sihat bukan. Warna pun. Ulama-ulama cari. Manakah warna lembu yang terbaik. Warna pun mereka tengok entah. Sampai tahap macam tu, menafkahkan harta pada jalan Allah. Ustaz, saya tak mampu nak buat lembu Ustaz. Kambing pun tak mampu Ustaz. Apa yang abang mampu? Saya ada RM30. Saya nak sekah itu. Kalau gitu abang ambil RM30. Bagi tak pernah hari masjid tak dapat. Tapi kok nak beli tali lembu, kok nak beli plastik nak bubuh daging nak agihkan pada orang, kok nak beli kopi nak bagi mancuh air pada petugas, saya sedekah RM30. Jadilah korban pun tak masuk, kambing pun dia tak buat, dia bagi RM30. Mudah-mudahan Allah berkati. Kenapa awak bagi sedangkan awak pun tak ada duit? Saya mencari kasih Allah Ustaz.
Saya nak korban untuk Allah, Ustaz. Saya nak cari redha Allah, Ustaz. Supaya Allah sayang pada saya, Ustaz. Itu saja yang saya ada. Itulah yang paling kamu sayang? Ya. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini RM30 pun tak masuk. RM3 pun tak masuk. Waktu raya korban pun tak datang. Lah. Abang tak pergi tolong ke orang-orang masjid buat korban? Masjid daerah tu buat korban, pergilah tolong abang. Ish. Alah aku. Ken Kuala pun dia orang tak bagi kat aku. Ken Kuala good morning tak dapat merajuk. Tahun lepas Ken Kuala good morning. Kemudian dapat pula baju-baju petugas, dapat baju t-shirt. Dia tak dapat merajuk sampai sekarang. Kalau sekadar tak dapat t-shirt, berapa banyak t-shirt kat kedai bandar tu kau ambil seguni pun tak apa. Jangan ada satu-satu benda yang menghalang kita untuk berkorban. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Bila kita tak dapat benda ni, aku tak mau. Rugi kau. Ada orang yang tak puas hati dengan imam, boikot masjid. Saya tak datang lah. Kenapa? Imam tu. Unsin saya. Apa salah dia pada awak? Dia tak salah. Masalah dia, dia baca ayat panjang. La ilaha illallah. Kamu pula kenapa tak datang masjid? Tak, dia perli nama saya tau. Bila masa tu imam perli, dia baca dalam sembahyang, dia sebut nama saya. Saya harus lipat sepampuk. Dulu bukan abang imam ke? Saya imam di masjid tu. So tak datang tak? Kenapa ya? Saya bertugas 15 tahun. Kemudian dia orang pecat saya. Tanpa notis. Tanpa tiba-tiba. Saya tak ada terima tak? Saya terkejut. So, itu yang saya tak datang masjid. Semayang di mana? Saya semayang di rumah. Jemaat? Jemaat pun buat di rumah. Abang imam di rumah, isteri saya makmum lah. Oh, hello. Jenis apa ni tuan-tuan? Kalau kamu sayang pada Allah, kamu letakkan Allah nombor satu. Korban. Korban tuan-tuan untuk Tuhan buat. Supaya Allah nampak kita. Cinta kepada Rasulullah. Ustaz. Ya. Kalau kita sambut maulud, takkah itu memuja Rasulullah? Kalau kita selawat banyak-banyak pun, bukankah kita dah taksub pada Rasulullah? Saya jawab, so what? Bahasa orang putih. So what? What's your problem? Apa masalah kau berselawat pada Nabi? Apa masalah kau sambut Nabi, buat maulid Nabi? Apa masalah kau? Tak, kita ni Ustaz, kalau kita nak memuja Rasulullah pun, pada-pada lah Ustaz. Dia pun macam kita juga. Eh, tak pula. Sebab tu saya suka mikrofon macam ni. Senang. Tapi sayang mak kamu? Ya. Kamu sayang Rasulullah? Ya. Antara mak dengan Rasulullah, mana yang kamu sayang? Mak, kamu belum beriman yang sempurna. Kamu sayang suami kamu, kamu sayang Rasulullah, mana yang kamu paling sayang? Suami, belum sempurna iman. Manusia yang sempurna iman ialah dia menyayangi Rasulullah lebih daripada hak lain. Daripada makhluk yang lain ni, Nabi nombor satu. Hatta diri dia sendiri, aku sayang Nabi lebih pada diri aku. Aku sanggup korban apa pun untuk Nabi. Itulah dia tanda beriman. Habis itu Ustaz, yang Nabi sebut, jangan kamu duduk muliakan apa semua itu. Itu Nabi sebut kepada orang-orang daripada Bani Israel. Daripada orang yang hidup di zaman Alkitab Nasrani. Yang memuja Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu Tuhan.
Kita tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Tuhan. Tidak. Dia Nabi. Dan kita sanggup berkorban untuk dia. Yang Nabi larang, jangan jadikan dia ni macam orang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sayang tuan-tuan, akhirnya ada orang yang benci dengan selawat. Ada orang yang benci dengan ziarah makam Nabi di Madinah. Ada orang yang benci dengan menyebut, memuliakan Rasulullah. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan. Cinta kepada seseorang bergantung kepada macam mana tuan-tuan tunjukkan. Ada orang yang cinta kepada isteri dia, tiap-tiap hari dia masak untuk isteri dia. Isteri jangan masak. Dia kata kat isteri dia, kalau abang boleh bersalin, abang sanggup bersalin untuk kamu. Tapi abang tak boleh bersalin. Amboi, cakap. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari bawa isteri dia pergi belanja. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari beli gelang. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari makan di luar. Tuan-tuan, tuan-tuan cinta pada Rasulullah SAW. Dia fleksibel, dia universal. Dia sangat besar cara-cara dia. Maka bila ada orang yang sambut maulid Nabi, dia kata, engkau ni sepatutnya cinta pada Nabi 24 jam. Tapi pak saya apa? Engkau sambut Nabi hanya sekali setahun. Saya jawab, saya sayang pada isteri saya 24 jam. Tapi sekali saya akan sambut ulang tahun perkahwinan kami, sekali. Bawa dia pergi makan di kedai, ada lilin tengah-tengah makan, tutup lampu, nak pergi gelap. Kemudian bagi cincin dekat dia, hadiah ulang tahun perkahwinan. Sekali je setahun. Boleh tak? Tiap-tiap hari saya makan dia di luar, tiap-tiap hari bagi dekat dia, berlian, cincin semua. Boleh. Tapi bankrupt saya, kopak duit saya. Begitulah kita sayang pada Nabi setiap saat dan detik. Tapi ada sekali kita sambut hari jadi dia. Nama dia Maulidur Rasul. Pak siapa? Setahun sekali sambut. Sebab hari lahir dia, tarikh dia cuma sehari. Bukan tiap-tiap hari dia lahir. Simple punya senang tuan-tuan.